Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke, mungkin awal kita absen dulu ya. Mulai tadi ini udah. Diana. Oh, Diana Alfa nggak ada. Dwi. Dwi Puji hadir Pak. Kamera hidupin. Oke. Mukanya belum nampak loh nak dari sini. Yang penting itu muka. Ah itu udah. Oke. Sekarang huruf F G I J F G I J K. Yuk buka kameranya Fernando. Rambutnya Fernando di pangkas ya. Ya, Pak. Fitria hadir. Hadir, terus, Pak. Gary. Gary mana Gary? Betul, Indah. Oke. Jonathan. Mana Jonathan? Jonathan Pandoni, HIJ, oh nggak ada, bapak panggil-panggil juga. Khairul Adam. Hadir Pak. Dirapikan ya rambutnya. Ini mana Gary? Halo Gary. Akunnya ada tapi orangnya nggak ada. Gary. Nah, bapak kosongin dulu, kalau nggak ada sampai akhir. Alpain nggak apa-apa sementara ya. Coba Japri Gary ya, kasih tahu. Latinandia. Hadir Pak. Oke, sekarang huruf LMP. LMP. Yuk, huruf LMP. Latinida, oke, ha? Hadir. Latinida tadi, udah. Lydia, oke. Okay. Muhammad Algi, oke. Okay. Muhammad Rizky. Andra, oke. Okay. Muhammad Rizky, oke. Okay. Hadir, Pak. Fernanda. Fernanda Alfa, belum ada. Rahmadani, huruf RS. Huruf RS sekarang. Rahmadani. Hadir, Pak. Oke. Ani. Oke, Bapak tinggal lihat kameranya ya. Rani Melani, nanti Rani Nur Fadila. Mana Rani Nur Fadila? Rani Nur Fadila mana, Nak? Muncul kameranya. Rizka Ananda. Hadir, Pak. Oke. Okay. Rizky Sitompul. Oke. Okay. Rambutnya dirapikan ya. Okay. Riandi. Oke. Okay. Terus Sadrak. Mana hadir, Pak? Hadir, Pak. Mana hidupkan kameranya? Bentar, Pak. Masih belum. Bentar ya, Bapak. Rani Nur Fadila. Mana tadi? Radrak mana? Radrak? Hadir, Pak. Oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Oke, okay, terus Safira. Hadir. Oke, okay, hadir. Terus Selfie mana? OPKRS. OPKRS. Stefanus Rieger. Oke, Stefanus. Tanita. Hadir, Pak. Stefanus hadir, oke.
Soneta. Soneta belum muncul nak. Oh itu tuh. Oke jilbab merah ya. Oke. Oh, Selvinur. Membuat konsentrasi. OPKRS, oh Selvinur nggak ada apa. Stephanie, oke, standby dari tadi. Okay. Hadir Pak. Ya. Terus, sekarang VYZ, Fabiola, hidupkan kameranya. Oke. Okay. Nah, Fabiola, Yuli Febrianti, oke, okay, sudah ada. Yuliana Veranisa, oke, okay. Jilbab hitam ya, oke. Okay. Terus Zahra. Hadir Pak. Ada yang belum disebut? Yang tadi siapa nih? Nurani Nur Fadila mana? Hadir Pak. Mana? Hidupkan kameranya. Sudah ngomong. Ah oke. Okay. Tuh ya. Oke. Okay. Terus siapa lagi ya? Yang tadi yang Gary mana Gary? Halo Gary. Belum ada ya Alfa jadi. Gary ada di sini akunnya tapi orangnya nggak tahu kemana ini dia Alfa ini. Oke, next anak-anakku pada pembelajaran kali ini kita coba ya untuk mengulang tentang bangun ruang. Apakah sudah belajar kalian sebelumnya? Halo Nak? Sudah benar ya Pak. Belum ya. Oke, kita review dulu ya tentang bangun ruang ini. Oke. Bentar, Bapak bangun ruang. Oke, ya ini ya. Oke, tentang bangun ruang. Mulai dari kubus, balok, dan kubus. Oke. Ada yang tahu silakan angkat tangan dulu. Apa itu kubus? Ciri-ciri kubus ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ayo nak. Yang tahu kubus itu apa? Seperti apa? Ayo angkat tangan. Ayo nggak apa-apa nggak ini. Pokoknya yang kalian tahu tentang bangun ruang kubus. Nggak apa-apa. Jawab sedikit juga nggak apa-apa. Ayo. Angkat tangan. Lihat dia angkat tangan dulu. Angkat tangan. Oh. Raise your hand. Oke, Riyandi, silakan. Tentang kubus. Apa itu kubus? Ya. Kubus itu sebuah bangun ruang yang memiliki empat sisi. Terus Memiliki empat sisi. Enam sisi. Good. Terus yang lain perhatikan ya. Delapan titik sudut. Delapan titik sudut. Terus sama oke 8 rusuk ya Pak? 8 rusuk? No belum oke okay, gak apa-apa Riyandi sudah berani gak apa-apa Bapak kasih ini catatan partisipasi oke okay, gak apa-apa silakan yang lain mau menambahkan atau mau mengoreksi dari pernyataan dari Riyandi tadi, silakan angkat tangan dulu. Riyandi bisa turunkan tangannya ya. Oke, Alam, silakan Alam. Memiliki 12 rusuk, Pak. Mempunyai 12 rusuk. Terus apa lagi? Mempunyai 4 diagonal ruang. Iya, Pak, 4 ya. 4 diagonal ruang. Terus apa lagi? Sudah ya? Oke. Sudah Pak, sudah saja. Sudah. Pertanyaannya, bentuk sisi-sisi yang dibentuk dalam kubus berupa apa? Angkat tangan. Berupa apa? Apa Pak? Ulang Pak. Sisi pembatas dari kubus. Sebentar, nih ada Khairul Wardana. Ya, Khairul Wardana, ini yang duluan angkat tangan. Pak, sisinya berbentuk persegi, Pak. Yes, berbentuk persegi. Betul, bagus, Khairul.
Terus rusuknya bagaimana panjangnya, Khairul? Panjangnya sama, Pak, semuanya, Pak. Yes, sama semuanya. Oke, okay, good. Khairulnya, Bapak Ani, terima kasih Khairul. Partisipasinya ya. Jadi ini berkaitan dengan bangun-bangun ini, nanti kalian tugasnya adalah membuat bangun ruang ya. Bangun ruang ada 4 jenis, kubus, ya, balok, limas, prisma. Jadi masing-masing membuat 4 bangun ruang ini. Caranya bagaimana? Menggunakan sedotan, tusuk sate, lidi, atau kawat. Terserah kalian yang dekat dengan samping-samping kalian, dan kalian mudah mendapatkan bahannya ya. Diukur betul-betul berapa panjang sisi, panjang rusuknya diukur betul-betul. Oke, paham ya, Nak? Halo, IPA 9? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Kalian bikin, artinya apa? Bapak menginginkan kalian dengan belajar bangun ruang ini sudah tahu dulu modelnya seperti apa, bangun ruangnya seperti apa, sehingga gampang nanti kita menghitung unsur-unsur yang lainnya ya. Oke, ini sambil Bapak matikan dulu. Nah, sekarang kalau balok sekarang, ayo angkat tangan balok. Apa itu balok? Good, Amel. Silakan Amel, buka ininya, mic-nya ya. Memiliki 6 sisi, 12 yes. Rusuk, 8 12 titik rusuk, sudut. 8 titik sudut. Oke. Okay. Baik, Amel, apa yang membedakan dengan kubus? Nah, ini dia kan. Nanti kan sama itu yang disebutkan Amel sama seperti kubus kan? Apa yang membedakan? Silakan, Mel. Itunya berbentuk persegi panjang, Pak. Yes. Apa itunya? Itu sisinya ya. Sisinya ya, Pak, berbentuk sisinya. Persegi panjang. Ya, sebelah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, ya kan? Nah, kalau dia kalau kubus semuanya persegi. Paham enggak ya? Oke, okay, good. Ya, sekarang apa itu limas? Ayo angkat tangan. Ya, Mel sudah. Apa itu limas? Angkat tangan yang tahu. Halo, limas. Limas apa, Pak? Terserah kalian, limas apa yang kalian ketahui? Nah, ini kan Bapak sering membuat pertanyaan terbuka ya. Jadi biar mempermudah kalian, dan apa yang kalian ketahui dulu. Angkat tangan dulu. Ayo yang lain mana ini? Padahal banyak yang lain loh. Ada Alfon, ada Soneta. Ah, Soneta, silakan Soneta. Yuk. Pak. Oke, silakan. Lima segi empat, Pak. Oke, okay, 5 segi 4. Oke, okay, seperti apa, Nak? Ini ya. Yuk. Ya, halo. Persegi 3. Sebentar, ulangi agak putus-putus. Bangun atasnya berbentuk segitiga, Pak. Kerucut. Ya. Sisi tegaknya berupa segitiga, ya. Okay. Ya kan? Terus sisi alasnya bentuk persegi. Berbentuk persegi, baik. Terus rusuknya bagaimana? Memiliki tinggi ruang. Memiliki tinggi, ya. Jadi tinggi itu ditarik dari puncaknya limas itu persis ke tengah-tengahnya sisi alas. Betul begitu ya, Soneta ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terus apa lagi? Banyak sisi berapa? Banyak sisinya ada 5, Pak. Ada? 5. Ada 5. Oke, bisa dijelaskan 5 itu dari mana? 5 itu dari alasnya 1. Yes. 4 segi 3. Oke, good. Sementara, bagus. Sementara. Oke, good. Bapak kasih. Nah, sekarang pertanyaannya untuk yang lain ya. Kalau 5 segi 50, berapa banyak sisinya? Angkat tangan. Angkat tangan yang bisa. Tadi 5 segi 4, banyak sisinya 5. Ya, Khairul. Silakan Khairul. Banyak sisinya itu, Pak. 51.
Yes, 51. Tahu dari mana, Khairul? Karena ini 5 segi 50, sisinya ada 50, Pak. Sisi tegaknya maksudnya ya, sisi yang ya, agak miring tegak gitu, bagian selimut lah ya. Alasnya. Alasnya 1. Betul, good. Khairul, jadi 51. Paham ya? Yang lain paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Banyak rusuknya berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Untuk 5 segi 50. Pertanyaan yang untuk bangun yang sama. Ayo. Ayo, 5. Ah, Rico. Silakan, Rico. Wah, ini Rico. Silakan. Berapa 100, banyak rusuk? Pak. Berapa? 100. 100, good. Dari mana Rico 100? Ayo. Kan sisi alasnya Pak 50, sedangkan sisi tegaknya juga 50 rusuk, Pak. Yes, good. Jadi 50 yang bagian alas, 50-nya bagian tegak. Bagus, Rico. Ya, sekarang tentang prisma. Silakan. Prisma, siapa yang bisa angkat tangan untuk prisma? Apa itu prisma? Ciri-cirinya seperti apa? Ayo angkat tangan, Nak. Ya, alam. Alam tadi sudah belum ya? Selain alam. Selain alam, coba angkat tangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti sambil nunggu yang lain juga. Ayo yang lainnya. Oke, Miranda, good. Yo, Miranda. Satu, mempunyai tiga sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Yang kedua, mempunyai selimut untuk bidang datar, kotak, atau persegi panjang. Yang ketiga, selimutnya berjumlah dua kali segi alasnya. Dan yang terakhir, rusuknya tiga kali segi alasnya. Rusuknya adalah tiga kali sisi alas. Nah, pertanyaannya, prisma apa yang dijelaskan Miranda? Lebih spesifik, coba. Itu kan secara umum ya, udah bagus tuh Miranda. Ayo prisma apa yang kamu contohkan, yuk. Halo Miranda, masih mute? Suaranya masih mute, Miranda. Mic-nya, mic-nya. Halo Miranda, masih mute? Ah, masih mute. Buka mic-nya. Ya, contohin. Misalkan prisma segi 5 maksudkan. Yo, Bapak tunjukin ya. Prisma segi 5 ada berapa? Rusuknya ada berapa sisinya? Ayo. Ini saya sebutin prisma segi 3 aja boleh enggak, Pak? Oh, boleh. Silakan. Ya, kamu sudah nih, boleh. Silakan. Prisma segi 3 rusuknya ada 9. Yes. Ya, 5. Sisinya 5, ha? Titik sudutnya ada 6. Titik sudutnya ada 6. Good. Jadi prisma segi 3. Jadi rusuknya ada 9 jadi ya. Yang lain paham ya, Nak? Paham, okay. Pak. Oke, okay, good. Sekarang pertanyaannya, kalau prisma segi 200. Wah, ini ada prisma seginya 200. Berapa banyak rusuknya? Angkat tangan ini. 600 ya, Pak. Angkat tangan dulu Rico. Ya. Yeah. Ah, udah kadung Rico nih. Oke, okay, betul, betul kata Rico, 600. Dari mana Rico? Jelasin Rico. Masih mute Rico? Kan itunya Pak, 3 kali rusuknya Pak. 3 kali sisi Pak. Rusuk itu. Ya, 3 kali dari bentuk sisi alas ya. Kalau sisi alasnya 200 iya, berarti kan rusuk alasnya 200. Rusuk tegaknya 200. Rusuk atapnya, tutupnya itu 200, jadi 300. 3N lah kalau misalkan segini segi N. Paham di sini, Nak? Yuk, kita lihat pemaparan Bapak ya. Untuk, nah, ini. Ya. Kubus tinggal lihat nih rusuknya. Rusuknya ada berapa? 12 ya. Oke, AD ini dia. AB, BC, CD. Nah, ini dia. Oke, ini kubus. Kalian juga bisa melihat bentuk kubus ini. Nah, sebentar Bapak ke coba update-nya dulu.
Haji. Start kalkulator. Nah, nanti biar tahu kubusnya seperti apa. Oh, ini harus grafiknya yang 3D. Soalnya ini kubus. Akan kubusnya Bapak bikin 4 satuan. Nah, ini dia. Oke. Jadi kubusnya di sini kan ada 12 rusuk nih, ya. Dan hati-hati bentuk ini. Bentuk sisi-sisinya berupa persegi. Nah, kelihatan persegi panjang padahal enggak nih. Kalau Bapak lihat dari sini kan. Nah. Ya enggak kan? Persegi semua nih. Mau dilihat dari bawah juga persegi. Nah, persegi. Dari samping kiri, samping kanan juga persegi ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini mau dibolak-balik kayak manapun bisa. Oke, Nak, paham, Nak? Paham ya? Jadi walaupun dari bawah nih, kelihatannya ini persegi nih dilihat dari bawah. Oke, ini dia. Coba putar-putar nih. Nah, ada 6 dan sebagainya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, kita lihat di sini kubusnya. Rusuknya udah tahu, bidangnya tadi ada, disebutkan ada 6 ya tadi, ya. Apa saja nih? Yang depan. Bidang depan, bidang samping, depan, atas, samping, bawah ya kan? DCGH, belakang, BFGC, ya ini. Samping kiri dan kanan, oke. Okay. Ini saling ada pada depan. Titik sudut juga udah tahu ada 8. Bidang diagonal. Nah, hati-hati ya, bidang diagonal itu bidang berupa bidang ya. Beda dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berupa garis. Ini dia. Kalau bidang diagonal ada 6 ya. 6 bidang diagonal apa saja? Ini dia. Set. Nah, kalau dia dipotong dari atas, set. Jadi ketemu DBFH. Terus, ini dia miring juga, ya kan? ADGC juga, ya. Ini. Terus bidang AEGC sama bidang ABGH. Nah, ini diagonal bidang. Sorry, bidang diagonal. Diagonal bidang ya, ini berupa ini ada 12, masing-masing sisi punya 2, ya. Punya 2 diagonalnya. Sehingga 6 x 2 12. Paham, Nak? Sampai sini? Nah, kalian bisa langsung lihat di baloknya juga. Nah, di balok juga ya. Titik sudutnya sama, cuma yang membedakan di sini untuk balok dia berupa persegi panjang. Ya. Ini persegi panjang nih. Oke. Kalau kubus tadi dia berupa persegi semuanya. Diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal juga sama prisma. Nah, ini prisma contohnya di sini adalah prisma segi 5. Tadi siapa tadi? Sudah Bapak masukkan enggak? Si Miranda ya. Miranda tadi prisma segi 3. Kalau prisma segi 5 berarti kan di sini ada rusuk titik sudutnya ada berapa? Ada 10 kan 5 5. Rusuknya juga nampak di sini ada 15 ya kan? Bidang sisinya ada berapa? Bidang sisi Anda tahu? Ada 7, ya enggak? Alas sama tutup 2, sama sisi tegaknya 5, jadi 7. Diagonal bidang, nah, diagonal itu banyak. Di masing-masing bidang ini juga punya, ya. Yang persegi itu ada 2, jadi dikalikan semua ada, banyak nih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 18, 20, ada 20. Ya. Oke, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu ini ada HE ada 10 ya. Dia itu menghubungkan dari D ke G. Jadi diagonal ruang itu membedakan dua sisi ya. Ada dua sisi berbeda dia. Menghubungkan dua sisi yang berbeda. Limas. Nah, tadi limas sudah betul. Tadi siapa yang menjelaskan limas tadi? Soneta ya, siapa ya tadi? Siapa nak yang menjelaskan lima segi empat tadi? Soneta, Pak. Oh, Soneta ya, betul. Oke, okay, good. Di Soneta tadi lima segi empat sudah tahu kan ya. Kata Soneta,
tadi ada mempunyai 5. Kalau 5 segi 4, 5. Nah, ada 5 sisi, bidang sisi ada 5 titik sudut, ya kan? Rusuknya 2 kali lipat, ya. Ada 8. Bidang ada 5. Yang alas sama 4 yang dia yang miring, yang berbentuk segitiga. Tadi begitu ya, Soneta, jelasinnya. Nah, pertanyaannya sekarang, diagonal bidang, diagonal sorry, bidang diagonal ada 2 ya. Diagonal ruangnya ada berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu diagonal ruangnya ada berapa? Halo, diagonal ruangnya ada berapa? Ada berapa, Nak? Angkat tangan. Ayo. Apa, Pak? Diagonal ruangnya ada berapa? Angkat tangan. Yang sudah jawab juga boleh, boleh angkat tangan yang sudah jawab. Diagonal ruangnya ada? Untuk 5 segi 4? Iya, apa bacanya? Bangun ruang 5 tidak memiliki diagonal ruang. Jadi nol dia. Artinya apa? Tidak ada yang menghubungkan garis yang menghubungkan bidang satu dengan bidang lainnya. Ini selalu ada apa itu ya? Satu di satu bidang ya, ada satu bidang yang ini yang bersentuhan. Oke. Okay. Senana, ketua kelasnya siapa di sini? Ketua kelas? Siapa ketua kelasnya, Nak? Saya, Pak. Saya siapa? Saya Muhammad Algi. Oke. Sudah WhatsApp ya. Oke, Muhammad Algi, Bapak kirim untuk Muhammad Algi aktivitinya ya. Oke. Okay. Aktivitinya Bapak kirim okay, untuk Muhammad Algi. 3 IPA 9. Nah, ini dia. Muhammad Algi kasih ke kawannya ya. Iya, Pak. Mama Algi. Kirim ke Algi ya. Tetap. Nah, kirim Algi ke kawannya di grup khusus kelas ya. Khusus kelas 3 IPA 9. Iya, Pak. Oke, yang lain sudah dapat? Yang lain sudah dapat? Dapat apa, Pak? Loh, link dari Muhammad Algi. Ayo Muhammad Algi, segera disebarkan. Belum, Pak. tunggu Muhammad Algi ngasih link nih. Ayo Muhammad Algi, ditunggu kawan-kawannya. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah, oke. Pak. Dah, klik link tersebut. Klik link tersebut. Nah, kalau sudah klik link tersebut akan tampil di sini, di tempat Bapak. Menggunakan ini ya, Gmail-nya ya. Ah, tuh Lydia sudah masuk. Ayo, yang lain. Dari 35 baru 2. Nah, 2. Rani, yuk. Lanjut, yang lain. Rani, Melani, Fitria, terus. Wow, mantap nih. Muhammad Algi, okay, good. Amelia, good, terus. Baru 8, ayo. 10, oke. Okay. Dikerjakan ini ya, aktivitasnya kayak Bapak tadi. Kalian bisa baca per slide-nya mulai dari kubus, balok, prisma, sama limas. Klik. Ini masih belum, masih klik lim, tapi masih belum mengotak-ngatik itu ya. Ayo 16. Mana dari 35 nih? 18 siswa lagi, ayo. Klik link yang dikasih oleh Muhammad Algi. Nah, Lydia tuh sudah masuk nih. Aktivitasnya sudah masuk. 1 dari 11 aktivitas sudah dikerjain nih. Oke, Lydia bisa ini. Bisa kasih tahu ke kawannya gimana caranya tuh. Yuk, Lydia. Hidupkan mic-nya. Iya, Pak. Gimana itu? Kamu mengerjakannya tuh? Yuk.
tekan aja, Pak. Oh, tinggal tekan aja ya, klik linknya aja untuk kamu pelajari mulai dari rusuk, bangun datar gitu ya, betul? Iya, betul, Pak. Oke, okay, good. Yuk, yang lainnya juga lakukan aktivitas itu. Kalau tadi kan Bapak tuh yang ngerjain, artinya oh ini. Jadi untuk mengeksplor kalian lebih banyak lagi. Ya, Fitria, good. Sudah dua nih aktivitas Fitria. Sandrak, oke. Okay. Yang satu, Juliana, satu. Alam, wow, ini Alam sudah tiga nih. Tiga dari 11 aktivitas sudah dilalui sama Alam. Lalu baru satu, Rizka, dua. Oke. Okay. Fitria Ningsi sudah tiga. Muhammad Algi, tiga, oke. Okay. Masih tiga yang kalian lakukan. Sambil kalian pahami ya, sambil nanti kalian catat. Catat di buku catatan kalian di matematika wajib ini. Kemudian di-upload ke kelas notebook. Kelas notebook. Bentar, kita ikutkan kelas notebooknya di mana. Oke, sudah 27, ada 8 masih belum ini ya. Ada 8 orang masih belum. Fitria, oke, sudah 4. Sadrak 4. Oh, Alam sudah 6, ayo. Alam aktivitasnya sudah 6. Sudah 7 Alam. Alam, halo. Alam bisa ini kasih tahu kawannya? Alam, kasih tahu bagaimana cara mengerjainnya. Masih mute Alam? Atau kok kamu fokus di ini? Masih fokus untuk ngerjain aktivitas ya? Oke, Bapak harapkan yang ini ya, ini wajib jadi 11 dari 11 aktivitas harus dilalui, kalian lalui ya. Sini. Oke, ini dia. Masih yang tertinggi masih Alam. Sandrak. Oh, Lydia mengejar Lydia. Muhammad Algi juga 7. Oke. Ada yang diem-diem nih, yang diem-diem kayak Indah ini masih diem-diem ya. Amel masih belum melakukan aktivitas, Jonathan juga belum, Latinan dia belum, Safira, Miranda, ayo, Stefani juga belum, Fabiola belum, Rizky Sitompul belum. Ayo lakukan aktivitasnya. Sudah? Oke, okay. Okay, Sandra, kuda 8 nih, Sandra. Salam juga. Oke, nak, sambil kalian mengerjakan itu, coba sekarang buka kameranya semua. Bapak mau foto terakhir dulu, foto. Together mute, sebentar, together mute. Fotonya di kameranya dihidupkan semua ya. Ayo semuanya, ini masih dua, yuk. Buka semuanya kamera. Ayo, itu masih berapa yang duduk kursi ini, ayo cepat. Oke, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo, tambahin lagi. Yo, 1, 2, 3. Ayo muncul lagi kameranya. Yo, Bapak taruh sini. Canda. Oke, okay. Ya.
Lagi ya, satu, dua, oh ini sudah banyak nih, satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, itu ini sebagai bukti nih. Oke. Oke. Oke, good, nak. Sudah, nak, ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian lakukan aktivitasnya tadi, nanti di jam kedua juga, ya. Usahakan 11 aktivitas tadi dikerjakan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada deadline-nya nggak, Pak? Kenapa? Kenapa, Fitri, ya? Batas waktu untuk hari ini. Hari ini. Pak, itu Pak boleh tengok, Pak, siapa yang belum, Pak. Sebentar. Sampai jam berapa, Pak? Hari ini. Sampai jam 12 malam, hitungannya hari ini. Siapa yang belum itu, Pak? Oke, Pak. Oke, karena Pak di sini Jonathan, ya, Indah, ini belum, Safira, Miranda, Stefani, Rizky Stompul, Soneta. Oh, Soneta tadi, ya. Ini belum aktivitas. Fernanda, Alphonse, John Marpaung. Oh, Alphonse ada dua nih. Mana? Takutnya yang ada dua, kerjakan salah satu aja. Oke. Okay. Itu saja, nak. Ada lagi pertanyaannya? Sudah jelas, ya? Oke, terima kasih karena mau duhur. Bapak akhiri sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak close dulu, Bapak stop.